Halo Toppers. Masyarakat Kutai Barat atau Kubar, khususnya warga Mahakam Ulu, digemparkan dengan kemunculan sepasang ular raksasa sebesar drum atau berdiameter sekitar 60 cm dengan panjang sekitar 40 meter. Ular raksasa itu terlihat meliuk di permukaan air di Riam Halok, Kampung Long Tuyok, Kecamatan Long Pahangai. Ular raksasa yang melintas di sungai itu diyakini masyarakat suku Dayak sebagai naga. Saat itu sebuah longboat berangkat dari Long Bagun menuju Long Pahangai. Longboat tiba di siang hari di Kampung Long Tuyuk, hulunya Riam Halok. Saat itulah motoris dan penumpang longboat melihat sepasang ular raksasa melintas di permukaan Sungai Mahakam dari arah berlawanan. Begitu mengetahui sepasang naga lewat, motoris langsung menepikan longboat ke tepi sungai karena khawatir menjadi korban. Ternyata kedua naga itu berjalan terus dan tidak merasa terganggu dengan kehadiran longboat. Setelah itu motoris dan beberapa penumpang langsung mengambil gambar menggunakan ponsel berkamera karena menganggap itu sebuah momen langka. Di wilayah Kubar sendiri, foto ular raksasa itu telah tersebar dan masyarakat menjadi heboh. Menurut seorang warga Kampung Lutan, Kecamatan Longhubung, sebenarnya ada dua naga yang terlihat. Satu naga diyakini berjenis jantan karena di kepalanya ada dua tanduk, dan naga betina karena tidak ada tanduknya. Kedua binatang itu memiliki empat kaki, warna kulit hitam dengan panjang sekitar 40 meter, dan diameter tubuh sekitar 60 cm. Sebelumnya di Long Tuyok bahkan ada seorang warga dan anaknya yang sedang berburu babi melihat ular raksasa tersebut. Saking kagetnya, sang anak sampai tidak bisa berbicara hingga kini. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, kemunculan naga bagi suku Dayak adalah sebuah pertanda, yakni pemberitahuan akan turun hujan lebat yang diiringi banjir yang terjadi 3 hari setelah kemunculan ular raksasa. Datapers, misteri ular raksasa di Kalimantan memang masih menjadi misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa berikan komentarnya ya, Toppers.